Selamat siang, kembali lagi sama saya Sony Black Eyed. Kali ini saya memperkenalkan sekaligus menjelaskan spek Marauder Bocap. Seperti ini unitnya. Ini dengan laras baja panjang 65 cm, OD 13 alur 12, serobong OD 19. Dan untuk cara memasang peredam udah terpasang di sini seperti ini. Ini kita pakai peredam dari Basnel seperti ini dengan tabung bocap ori Taiwan 500 cc. Dengan ini hokangan model seat lipper seperti ini gunanya untuk mengokang atau untuk mengokang dan tarik hokangan untuk bisa kita nembak. Dan untuk safety trigger terpasang di sini. Ini gunanya untuk menembakkan bila kita sudah mengokang bisa tembakan. Dan kunci safety triggernya di sini kuncinya. Cancel kokang terpasang di sebelah sini. Cancel kokang ini berguna untuk apabila kita tidak jadi menembak bisa gunakan ini seperti ini contohnya. Kalau kita tidak jadi menembak, kita tekan dan trigger kita tekan dan kita lepaskan. Nah, seperti ini. Manometer terpasang di sini. Manometer gunanya untuk mengisi tekanan angin. Jadi kita bisa lihat dari sini berapa isi tekanan angin. Untuk tekanan angin ini pengisian dari 3000 PSI aman di 2800 PSI. Tidak disarankan untuk lebih. Dan pengisian ada di sebelah sini di bawah. Ini modelnya Mini 1 TSM. Sudah terpasang. Untuk popor ini pohon dari kayu mangga hutan. Lumayan sangat ringan. Dan untuk akurasi dari jarak 50 sampai 70 meter grouping masih rapat. Untuk cara pemesanan tentang senapan ini atau dan senapan-senapan yang lainnya bisa hubungi saya via BBM, WA atau juga telepon. Nanti ada di layar, di atas layar. Dan mungkin cukup sekian untuk memperkenalkan senapan ini. Dan salam satu laras dari saya, Sony Black Eyed.